sensasi makan gudeg itu memang dari rasa manis, asin, pedas, gurih, semuanya itu nyatu jadi satu. Ini nih saatnya mengeroyok kepala ayam. Ini kan? Padahal dulu kalau lebih kayak di antri. Lidahnya ini kan? Iya. Muka aku udah tekan banget ini beneran. Ini lidahnya nih. Oh. Menikmati Jogja di waktu malam. Saatnya kita berburu gudeg. Ini gudeg yang mau aku makan ini salah satu gudeg legendaris juga di Jogja. Jadi dulu aku sering makan ini kalau begadang-begadang malam nggak bisa tidur. Dan sekarang aku mau mengulang lagi masa-masa itu, mau makan gudeg yang makannya di dapur tempat dia masak. Mantap kan? Ini beda dari gudeg-gudeg yang lain. Nyampe juga akhirnya. Lokasinya itu di sini, masuk ke dalam. Tapi parkirannya dari ujung sana sampai ujung sono banyak banget, dan ini kalau nggak cepet-cepet memang kehabisan, 2 jam 3 jam tuh udah habis biasanya. Sedih banget nih. Padahal datangnya udah tanggal 10 ya. Berarti besok jam 9 besok. Udah ngantri dah kayaknya dari jam 9. Kau makan pakai apa, Dut? Telur. Masih. Masih nasi. Ini pakai telur. Pakai telur ya. Benar-benar ya, perjuangan makan gudeg ini. Ngantri dari jam 9:30 aja baru buka. Tinggal dapat kepalanya doang. Dan ini pengalaman pertama aku makan kepala ayam. Karena selama ini aku gak pernah makan kepala ayam sama sekali. Tinggal di Jogja pun aku gak pernah makan kepala ayam. Perawakan gudegnya enak. Wow. Ini ada telur. Aku pakai kepala ayam. Gudeg sama krecek. Kita cobain gudegnya ya. Endol masih kayak dulu, rasanya enak. Enggak terlalu manis. Lebih ke gurih-gurih sih rasanya. Manisnya dikit lah. Beda sama gudeg-gudeg yang kebanyakan yang agak-agak manis. Kalau ini manisnya tipis banget. Yang bikin kangen tuh memang rasa gurih dan manis dari gudegnya ini. Disiram sama kuah itu kan, semuanya kuah krecek sama kuah ayamnya. Enak banget. Kita coba yang krecehnya ya. Ini saatnya mengeroyok kepala ayam. Cara makannya gimana sih? Kepala ini isinya di mana aja? Lehernya doang ya, kepalanya enggak ya? Makan. Caranya tinggal dimakan-makan gitu aja. Tangan dua. Oh, kalau makan leher ayam kan udah biasa ya. Selama ini aku nggak pernah mau
karena ngeliatinnya serem gitu. Sekarang kalau nggak dicoba kapan lagi gitu kan. Baru kulitnya keras nih kepalanya ding. Ternyata ada otaknya ya. Ada tempurungnya ya. Oh ada otak, ambil otaknya di dalam kulit. Sumpah aku bingung makan kepalanya. Oh, di kepala tangan dua. Nanti aja bahasnya. Ini boomnya bahasnya. Jadi gue udah bawain posisinya di Jalan Jaturan Bul Harjo 4. Kalau 4 ke Bandung, ke kampus 3, kerja ke Mandahlan. Nah, dari depan itu ada apa sih, Pamela ya? Jadi depan Pamela itu ada gang. Masuk gang di depan Pamela Swalayan itu enggak, kira-kira 100 meteran gudeg pawonnya ada di sebelah kanan. Kepala ayam bingung nih, makannya beneran asli. Lahir aja. Rasanya ya. Rasanya ya ayam itu sama kayak kita makan leher. Isiannya nanggung-nanggung itu. Ini memang pedesnya agak kurang, jadi memang harus pakai cabai lagi. Apalagi buat orang yang doyan pedes, harus banget kayaknya makan cabainya. Sensasi makan gudeg itu memang dari rasa manis, asin, pedes, gurih, semuanya itu nyatu jadi satu. Udah habis, tinggal sisa kepalanya. Karena buat makan kepala ayam ini, aku harus kursus dulu gimana caranya. Harus dua tangan katanya makannya. Oh. Kayaknya tuh gak kemakan ya tapi. Nah, lidahnya bisa dimakan. Seriusan? Tinggal sisa ini. Oh, aduh. Tarik nafas dulu. Kalau baru pertama selalu lihatin yang ini kan? Padahal dulu kalau lebih kayak di antri. Lidahnya ini kan? Iya. Muka aku udah tekan banget ini beneran lu. Sini, ini lidahnya nih. Oh. Ini katanya dimakan nih. Ada yang keras buang aja. Keras, ada yang keras sih. Oh, tulangnya. Ternyata lidah tak bertulang. Salah, berarti lidah itu bertulang ya. Kenyal-kenyal sih. Kenyal-kenyal, bener kayak urat ceker. Rasanya tuh kenyal-kenyal. Kan ceker kan ada yang putih-putihnya itu kan. Ya, itu rasanya kayak gitu. Kenyal-kenyalnya ya. Ini bagian yang bawah ini ya. Bawah apa sih? Bawah paru. Lucu rasanya. Kenyal-kenyal. Memang beda sama daging. Ini kepalanya. Otak ayam. Ini kepalanya udah aku bongkar tempurungnya. Emang ya ayam? Karena memang kebiasaan orang Bangka itu kepala ayam tuh gak dimakan. Jadi aku karena terbiasa dari kecil kayak gitu, jadi gak makan. Terpuaskan sudah nafsu aku berapa tahun ini. Udah pawon ini.
Jangan lupa like, komen, sama subscribe channel Adil Fikri. Dan loncengnya jangan lupa dinyalain. Tarang! Biar tahu video-video update dari aku ya. Oke, okay, dadah! Dah, thank you ya udah nemenin makan malam ini. Jauh-jauh datang nemenin malam-malam makan. Biasanya gak makan malam loh, demi aku dia makan malam.